Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Neo Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, karamel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Welcome to Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta Series North Central Region. Acara ini diadakan oleh Astra Honda Motor, KFC Jagonya Ayam, Wahana dan DBL Indonesia, serta didukung oleh UBS Gold, Ultramilk, Neo Coffee, Azawar as official partners, Pro Team as official supplier, Warta Kota, Main Basket, thisway.id, Mabar Maya pada Hospital, Perbasi dan Perbasi DKI Jakarta as supporting partners. Walaupun dalam kondisi pandemi, Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta Series tentunya tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan anjuran dari Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelum pertandingan, DBL juga memastikan semua peserta, petugas pertandingan dan kru dalam kondisi yang prima. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan ketiga antara tim putra SMA Canisius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta. Dan semua penyelenggara Honda DBL with KFC 2022 DKI Jakarta North Central Region Series dapat disaksikan langsung di Gor Cempaka Putih, atau kalian juga bisa nonton melalui aplikasi DBL Play. Dan untuk partai final akan disiarkan langsung melalui channel YouTube Kui Entertainment. Inilah tim basket SMA Canisius Jakarta. SMA Tarsisius 1 Jakarta. Sekarang waktunya pemanasan.
sesaat lagi kita akan menyaksikan kuarter pertama pertandingan antara SMA Canisius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu kalau misalnya Honda Genio tampil dengan warna baru. Mesin generasi baru 110cc, bagasi luas hingga 14 liter. Gak ketinggalan fitur baru power charger di rak depan yang bikin kamu gampang ngecas dan terus update Exis di mana aja. Ayo jadi bagian dari Gen Exis bareng Honda Genio. So jangan kemana-mana, stay tune terus, kita akan kembali setelah yang lewat satu ini. Neo Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, caramel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. Hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Di sini, di Rumah Sakit Mayapada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Mayapada, experience better care. Neo Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, caramel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. Hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Di sini, di Rumah Sakit Mayapada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Mayapada, experience better care. Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, caramel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. Hanya di KFC, jagonya ayam. Let's get the beat.
suaranya ngebeat. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Di sini, di Rumah Sakit Maya Pada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Maya Pada, experience better care. Neo Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, karamel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken. Hanya di KFC, jagonya ayam. Eranya ngebeat. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Di sini, di Rumah Sakit Maya Pada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Maya Pada, experience better care. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan kuarter pertama antara SMA Canisius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta. Buat teman-teman yang lagi nribun online, berikan dukungan kalian di kolom komentar. Spread love, no hate. Untuk komentator dipersilakan. Terima kasih. Welcome back again. Di game ketiga hari ini, Honda DBL North Series antara SMA Canisius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta. Dan bisa kita lihat, saya akan bacakan roster dari SMA Canisius Jakarta. Jersey number 2, Zevanya jersey number 3, Timothy jersey number 4, Wilbert number 5, Joseph number 7, Giorgio number 10, Vincentius number 11, Sebastian number 14, Francisco Lawrence number 22, Verditius number 28, Rafael number 70, Jonathan. And from SMA Tarsisius 1 Jakarta, number 5, Devin number 6, Darren number 7, Grant number 8, Justin number 9, Darren Evans number 11, Joshua number 12, Andrew number 19, Oliver number 23, Christian number 24, Mikael number 25, Dave and number 27, Reina. Dan ya, sebenarnya pertandingan ini akan sangat menarik ya. Betul sekali. Pertandingan sebelumnya itu menarik banget nih. Tadi hanya beda setengah bola saja ya. Beda setengah bola saja. Satu poin saja. Dan bisa kita lihat kali ini. Untuk susunan pemainnya sebenarnya tidak. Untuk size badannya sebenarnya sama ya. Kurang lebih sama ya. Sama. Cuman tinggal siapa yang lebih siap kali ini ya. Betul sekali. Pertandingan belum berakhir sampai waktu 0-0 di kuarter keempat. Lihat persiapan dari kedua tim. Mister,
We get ready to tip off. Tip off. Dipegang oleh Joshua. Tersisa satu ball position. Passing saja pada Devin. Traveling violation. Canisius ball position. Ya, back to the game. Kembali kita number 5 Joseph. Kosong di sana. Drive in. Nice shot, kick out. Tembakan tiga angka dilakukan. Oh, sayang sekali. Oh, out of bounds. Bola untuk SMA Canisius Jakarta. Nice pass. Easy lap. Sayang sekali. Dan kita lihat sekarang Darren Evans. Out of bounds. Tersisa satu ball position. Balik kepada Darren, kita lihat. Passing kepada Devin. Foul dilakukan oleh nomor 14 Canisius Francisco. Jersey nomor 14 dari Canisius, first personal foul. Passing saja kepada Devin. Ya, kita lihat balik. Kita lihat, wow. Defensive foul and get two shoot rebound. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kemasan baru. Rasa mochaccino, karamel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Back to the game kali ini. Masih dengan keunggulan Canisius 1. Sepertinya, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis dari sedikit ya. Betul sekali. Back to the game, kita lihat. Oh,
Terima kasih atas support dari Maya Pada Hospital as the official medical partner di DBL DKI Jakarta Series. Maya Pada Hospital memiliki layanan sport injury treatment dan perform center dan yang sepertinya ada pemain dari SMA Canisius yang cedera ya. Kita doakan semoga baik-baik saja dan tidak parah ya cedera. Iya, dan bisa bermain kembali. Terdekat dari kamu yang berlokasi di Tangerang. Ini pertandingan sudah berjalan 5 menit nih. Skor masih 1-0 nih. Menurut pertandingan yang kayak gimana nih bakal terjadi selanjutnya nih? Seru sih, karena tadi udah ganti-gantian nyerang. Ganti-gantian buat defense-nya juga baik banget tadi. Dari kedua tim defense-nya bagus ya. Betul sekali. Dan bisa kita lihat sebenarnya permainan akan segera dilanjutkan. Canisius ball position. Ball position Canisius. Number 27, Perdius. Open shot di sana. Oh, Perdius. Offensive rebound. A shot. Offensive rebound masih didapatkan. Lihat kosong. Coba tembakan tiga enggak? Oh, masih belum. Offensive under rebound, basket. Under basket. Sayang sekali. Out of bounds, bola untuk SMA Tarsisius Jakarta. Sekarang Darren, maksudnya Joshua. Oh, nice intercept. Rakit, kick out. Wow, yang terjadi sana, blocking foul. Cancel point ya. Cancel point. Sebuah drive-in yang bagus dari Joseph. Substitution. Jersey nomor 11 dari Tarsisius 1, second personal foul. Joseph kali ini. Nice job. Oh, sayang sekali terbaca. Ya, kita lihat. Masih Darren. Ada steal. Oh, belum. Masih Darren. Oh, baik sekali. Nice Darren point. Evans. Joseph nomor 5. Oh, foul dilakukan. Blocking foul. Substitution. Jersey nomor 5 dari SMA Tarsisius 1 Jakarta, first personal foul. One night drive in, kick out. Drive in lagi. Flutters. Offensive rebound, kick out. Number 3, Timothy. Post play. Tembakan tiga angka dilakukan. Oh, nice three splash dari Zepanya Nathanael. Oh, foul terjadi di sana. Jersey nomor 6 dari SMA Tarsisius 1, first personal foul. Tarsisius 1, tim foul. First throw kali ini akan dilakukan. Nice shot. Second throw. Defensive rebound. Dan kita lihat sekarang. Masih mencari kawan. Oh, dipasih ke Devin. Masih Devin. Tenang dia. Wow, kena steal. Balik steal dari Devin. Oh, turnover kali ini dilakukan. Sebuah defense yang sangat bagus dari Canisius tadi ya. Betul sekali. Berkali-kali steal ya, melakukan steal. Masih saja dia kepada Christian. Masih Christian.
Arfal dilakukan. Kali ini nomor 3 dari Ganesius Timothy. Indeed. Easy layup. Oh, sayang sekali. Cobaan kedua. Offensive rebound kembali. Kick out. Drive in. Nice job. Easy under basket. Reinhard passing kembali kepada Devin. Masih David. Oh, baik sekali. Ada Christian. Baik sekali. Belum berhasil. Oh, defensive rebound. Timothy kali ini. Spin move. Oh, terlepas bolanya. Kick out. Drive in, kali lagi. Two point jumper. Oh, nice throw dari Giorgio. Defense yang baik. And that's the time untuk quarter pertama antara Canisius melawan SMA Tarsius 1 Jakarta dengan skor 9-2. Stay tune untuk quarter kedua. Apa yang membuat ayam OR begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. OR Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, karamel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darling's Food. Kenalin gengs, gaya baru new Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng new Honda Genio. Back to the game. Kali ini back kita lihat game. Number 3 Timothy. Canisius ball position. Oh, turnover. Oh, intercept yang sangat bagus tadi dari Zevanya. Sekarang David. Drive in. Wow. Defense yang baik sekali. Nice block. Ada David. Oh, di steal. Dia yang sana. And one dari Timothy. Substitution. Kita lihat replay yang terjadi.
MySpace. Ada kontak di sana. Satu kali tembakan. Sekali Joshua, passing saja pada Reinhard. Traveling violation. Timothy kali ini. Tembakan di bawah. Miss ball. Offensive rebound. Oh, terbaca. Defense yang baik. Joshua passing kepada, kita lihat, passing kembali. And second violation. Shiron 3. Bahkan 3 enggak. Oh, baik sekali. Blast dari seorang Vincentius. Dan sekarang cepat Christian. Passing saja langsung. Pull up jumper belum berhasil. Kali ini kembali lagi Timothy. Oh. Masih bisa offensive rebound. Oh, turnover dilakukan. Tarsisius satu ball position. Bob. Christian kembali. Passing dia. Oh, tidak bisa dicapai oleh Oliver. Turnover ya. Lagi-lagi turnover. Ball possession untuk SMA Kanisius Jakarta. Coba tembakan 3 angka kali ini. Oh, offensive rebound. Wow. Jersey nomor 6 dari SMA Tarsisius 1 Jakarta, second personal foul. Mau defensive rebound. Foul. Ada volley. Substitution. Jersey nomor 10 dari SMA Kanisius Jakarta, first personal foul. Ball possession untuk SMA Tarsisius 1 Jakarta. Passing langsung dia. Dave, oh terlepas tadi, Andrew. Turnover kembali dilakukan. Spin move. Spin, under basket. Oh, terlalu memaksa. Passing saja kita lihat. Pada Mikael. Intercept dari Timothy. Easy layup. Easy layup from Timothy. Passing kembali. Kita lihat. Mikael, masih Mikael. Oh, menginjak garis. Oh, lain ternyata. Out of bounds.
Timothy kali ini. Number 10, Vincentius. Drive in. Nice job. Oh, sayang sekali. Second touch. Out of bounds. Bola untuk SMA Tarsisius 1 Jakarta. Oh. Baik sekali defense. Defense yang sangat baik dari SMA Tarsisius Jakarta. Coba drive in, oh turnover. Intercept. Falling. Wow. Tadi falling terhadap Dave. Betul sekali. Jersey nomor 7 dari SMA Canisius Jakarta. First personal foul. Baik sekali Dave. Belum berhasil. Smash ya Timo di sana. Nice cut. Oh sayang sekali. Traveling violation. Under 2 menit. Waktu tersisa kurang dari 2 menit lagi ya. Mikael memegang bola. Masih saja langsung pada Andrew dan direbut. Timothy, tembakan 2 angka, jumper. Swan, oh. Nice point dari Jonathan. Mikael sekarang sendiri dia pegang oleh Grant. Kembali kita lihat 3 point. Baik sekali tadi dari seorang Dave. Kali ini Timothy under 1 minute. Minta screen dia, minta pick dia. Tembakan tiga angka dilakukan. Oh. Defensive rebound. Long pass. Nice pass. Under basket. Oh sayang sekali. Belum berhasil. Timothy kali ini. Coba drive in. Nice job terbaca. Diselamatkan oleh Grant. Dan sekarang. Justin belum. Dipasing saya kepada Mikael. Pasik lagi keluar. Out of bounds, Dave. Over dilakukan. Under 10 second. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan inilah akhir dari quarter kedua. Sama-sama kita akan menyaksikan quarter 3 setelah kita menyaksikan penampilan dance dari masing-masing sekolah. Stay tune di DBL. Itulah dari akhir dari quarter kedua dengan skor sementara 18-4 keunggulan SMA Canisius Jakarta. Dan saat lagi kita akan menyaksikan UBS Gold Dance Competition dari kedua tim. Tapi aku mau ngingetin buat teman-teman yang lagi ribun online, khususnya teman-teman yang ada di Jakarta, Sobat Emas Jakarta, yang mau coba pengalaman seru berbelanja emas melalui vending machine yang tersebar di seluruh MRT Jakarta. Jadi UBS Gold memberi kemudahan untuk kita berinvestasi dimanapun dan kapanpun. Kalau misalnya teman-teman mau coba, langsung aja datang ke MRT yang ada di Jakarta seluruhnya, karena vending machine tersebar di seluruh MRT Jakarta. Dan ini dia.
UBS Goldens Competition dari SMA Tarsisius 1 Jakarta. Ya, itu dari penampilan dance dari SMA Tarsisius 1 Jakarta. Selanjutnya kita akan menyaksikan UBS Gold Dance Competition SMA Canisius Jakarta. Mari kita sambut ruang magnet ni bos. Da 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 da, it's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da 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 da, you know what happened with the D-R-E. Yeah, 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 you know the West Coast is back for all you suckers. Tentara tuh harus hitam,
Siap. Biar sangar. Siap. Tentara gak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Lagi ini. Siap. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, dua atau tiga tahun lagi. Hey. Let's move. What? Can you teach me how to dug it? You know why? Cause all the girls love it. Hey. All I need is a beat that's super bumpin', and for you to back it up and dump it. Negative 10, that's further, just take care of me in the corner. Dari penampilan UBS Golden Competition dari SMA Canisius Jakarta. Jangan beranjak, sesaat lagi kita akan menyaksikan kuarter ketiga antara SMA Canisius Jakarta melawan SMA Tarsius I Jakarta. Kepada komentator saya persilahkan. Ya, back to the game. Setelah kita tadi menyaksikan penampilan kedua dance yang sangat menakjubkan dari kedua sekolah, sangat ya. Menarik, sangat kreatif. Ya, sangat kreatif. Lucu sih. Lucu sih. Tuh, kita lihat antar cewek pulang bisa, masa antar pulang DBL gak bisa. Waduh. Cukup kreatif-kreatif juga para supporternya nih ya. Benar sekali. Dan back to the game, kita harus fokus lagi kembali ke game. Lagi. Apalagi. 12. Kasih paham yang nomor 12. Itu berarti dari pendukung Tarsisius ya. Coba boleh dilihat dong kak, siapa nomor 12? Nomor 12 itu dari Tarsisius itu namanya Andrew. Vol apa yang kita tuh? Falling in love with number 8, Justin. Lucu sekali ya. Lucu sekali, gemes ya. Masa-masa cinta di SMA sepertinya. Cinta-cinta SMA ya. Dan kita akan lanjut saja langsung ke pertandingan ya. Quarter ketiga akan segera dimulai. Kita ada replay. Sebuah tembakan yang sangat bagus ya. Baik sekali. Splash.
Andrew akan mengambil bola. Tarsisius satu ball position. Para Christian. Oh, back ball. Kali ini. Back court. Bola untuk Canisius kali ini. Canisius. Ball position. Number 7 Giorgio. Number 11 Sebastian. Driving. Driving kali ini. Kick out. Two point. Baik sekali. Nice point dari Sebastian. Mas Christian. Oh, tersteal. Tersteal kali ini. Out of bounds. Bola untuk SMA Tarsisius 1 Jakarta. Oh, di intercept kembali. Oh. Over dilakukan. Lihat. Akan passing ke mana, ke siapa, ke Oliver? Ada falling sepertinya. Jersey nomor 7 dari SMA Canisius Jakarta. Second personal foul. Kasih kepada Darren. Ada falling yang dilakukan. Number 5 dari Kansas. Jersey number 5 from SMA Canisius Jakarta. First personal foul. Oh, pintar sekali Andrew. Oh, masih terlalu kencang. Drive in kembali bawah Sebastian. Drive in. Coba mencari teman di sana. Jonathan. Drive in Jonathan. Kick out. Sebastian. Oh, sayang sekali. Kevin, easy lap. Oh, ada falling. Wow, mendapatkan dua kali free throw. Jersey nomor 12 dari SMA Tarsisius 1 Jakarta. First personal foul. To shoot, rebound. One of two. Baik sekali. Dari Tresha. Resna, mohon maaf. Second row. Offensive rebound. Under basket. Two points. Baik sekali. Andrew kita lihat, kasih pada Darren, masih Darren. Baik sekali, falling dilakukan. Jersey nomor 7 dari Canisius Jakarta, third personal foul. Darren, Bushat, first row, baik sekali. Oh, foul. Defensive foul. Yang dilakukan oleh number 7, Giorgio. Jersey number 7 for personal foul. Canisius team foul. One baik of sekali. Two. Bisa dilihat Canisius ini udah team foul ya. Betul sekali. Waktu sama 5 menit lagi. Defensive rebound. Kali ini. Oh, out of bounds. Substitution.
Terlepas. Bapak session untuk SMA Kanisius 1 Jakarta. Let's kick out. Oh, out of bounds. Bawa posisi untuk SMA Kanisius 1 Jakarta. Kita lihat. Drive in. Oh, rebound. Tembakan tiga nggak dilakukan. Nice three dari Sebastian. Nice tip. Nice steal, kita lihat. Bawa saja oleh nomor 11 Joshua. Kasih kepada Grant. Oh. Drive in, Euro step. Offensive rebound. Oh, sebenarnya terjadi benturan di bawah sana ya. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Saatnya tunjukkan passionmu ke dunia. Jangan ngaku penguasa lapangan kalau belum ikut DBL Indonesia. Saatnya tunjukkan skill terbaikmu kepada dunia. Kita lihat pemain dari SMA Kanisius Jakarta. Seperti ada ankle tadi ya. Iya. Lebih siap. Kita belum tahu apa yang terjadi pada Darren. Ya, tunggu apa lagi? Nah, Darren Evans. Semoga tidak terjadi apa-apa yang serius ya. Betul sekali. Ya Tuhan, apa jodohku di DBL? Waduh. Itu ada yang cari jodoh di sana ternyata. Kalau ada yang mau nanti bisa langsung kenalan. Tersisi satu ball position. Kita lihat Devin. Kasih kepada Joshua. Hands off dia. Pada Mike Mikael. Oh. Out of bounds. Out of bounds. Ball possession untuk SMA Tarsisius 1 Jakarta. Masih Joshua. Oh, baik. Backdoor yang sangat baik terbaca. Defensive rebound. Number 5, Joseph. Joseph kali ini. Oh, terjadi miskomunikasi. Out of bounds. Ball possession untuk SMA Tarsisius Jakarta. Nah, kita lihat. Membangun serangan David. Oh, tersteal. Steal Joseph kali ini sendirian di sana. Easy layup. 2 point from Joseph. Ada Joshua. Asin dia. Oh, terlepas. Jumble situation.
Mari kita lihat. Baik easy sekali. Lay up ya, sana sendiri. Back to the game. Start, oh terbaca kali ini. Passing saja langsung ke depan. Terbaca. Joseph kali ini passing ke depan. Tembakan tiga angka. Offensive rebound tip. Nice shot. Easy high basket. Sebuah chemistry yang baik ya. Under 10 seconds. Oh. Traveling violation. Traveling. One. And that's the time. Pertandingan quarter 3 kali ini berakhir dengan skor 36 untuk SMA Canisius Jakarta. Stay tuned untuk quarter 4. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Our Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Coffee kemasan baru. Rasa mochaccino, karamel macchiato, dan tiramisu. Formula kopinya lebih mantap, lebih creamy, dan lebih enak. Jalanin cara gue. Buruan cobain. Darwin's Food. Let's get the beat. Eranya ngebeat. Di sini, di Rumah Sakit Maya Pada, kami percaya bahwa pelayanan harus datang dari dalam hati. Rumah Sakit Maya Pada, experience better care. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang... Back to the game. Masih penguasaan Tarsisius 1 Jakarta. Kita lihat ada falling. Terjadi falling di sana. Jersey nomor 21 dari Canisius First Personal Foul. Tarsisius 1 ball position. Oh, menginjak garis. Bola untuk SMA Canisius Jakarta. Drive in. Easy layup. Oh, terjadi foul di sana. Defensive foul. Dapat dua kali free throw. Jersey nomor 5 dari Tarsisius 1 Jakarta. Second personal foul. Drive in yang bagus. One of two. Tembakan bersama Brazil dilakukan. Tembakan kedua. Offensive rebound. Tembakan tiga angka. Offensive rebound. Spin. Two point. Dari Lawrence. Balik pada Joshua membawa. Joshua passing saja. Ada Christian. Belum berhasil. Kali ini Timothy kembali. Drive in. Dapat kembali.
Drive in. Nice pass. Open shot. Drive in. Chop. Oh, foul. Defensive foul. Sebuah permainan tim yang sangat baik ya, bisa dilihat dari sama kan sini. Berjalan bom open ya. Dari tadi passing-passing cap ke dalamnya itu cukup bahaya tuh. Jersey nomor 5 dari SMA Tarsisius Jakarta, third personal foul. To shoot rebound. First throw. Nice shot. Second chance and get one shoot rebound. Second throw. Oh, in. Nah, Joshua megang bola. Joshua masuk. Pasik saja ke Devin. Poin. Defensive rebound. Defensive rebound yang cukup baik. Timothy kali ini. Drive in. Oh. Nice pass. Spin move. Pasti saja. Darren Nathaniel. Oh. Jatuhnya cukup keras ya. Sebenarnya terjadi benturan, terjatuh tadi ya. Bisa dilihat replaynya. Oh, cukup sakit jatuhnya keras ya. Keras. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa ya. KFC dari dulu setia menemani kita dengan originalitasnya, selera original dari 11 bumbu rahasia. Bikin ayam KFC selalu terbentur ya, terbanting ya, bisa dilihat dari kainnya. Kalau mau jadi KFC timeless dan punya ciri khas, harus jadi original kayak KFC. Yuk ekspresikan diri dengan cara yang original bareng KFC, selera original. KFC, jagonya ayam. Ternyata meskipun sakit, mampu bangkit berdiri ya. Betul. Pemain bernomor punggung. Ngomong punggung 3, Timothy Febriano. Bawa possession untuk SMA Canisius Jakarta. Oh, falling terjadi di sana. Falling dari Joshua tadi. Jersey nomor 11 dari SMA Tarsisius 1 Jakarta, third personal foul. Tarsisius 1, team foul. Dan ya bisa kita lihat, dan SMA Tarsisius 1 ini udah team foul ya. Udah team foul. Oh, out of bounds sebenarnya, terjadi sentuhan tadi ya. Bola untuk SMA Canisius Jakarta. Sebastian, tembakan 3 angka. Sebastian, splash. Ya, still. Nice pass. Nice pass. Under basket. Oh, sayang sekali. Offensive rebound. Ada post play sana. Spin move. Under basket. Oh. Out of bounds. Out of bounds. Substitution. Bola untuk SMA Canisius Jakarta. Thank you.
poin yang baik sekali ya. Kita lihat nih, tembakan tiga angka yang sangat mantul. Offensive rebound. Mantap betul. Kick out. Kembali tembakan tiga angka dilakukan. Out of bounds. Tarsisius satu, ball position. Lihat Christian. Passing ke Darren, Nathanael. Hands off dia dengan Mike Christian. Oh, show up yang sangat bagus. Masih dapat diselamatkan. Depannya, nice pass. Nice pass. Oh, lagi-lagi mencoba. Calling tadi. Jersey nomor 7 dari Canisius Jakarta, fall out. Fall out. SMA Canisius nomor 7. Dan 3 point, nice three shot dari Joshua, baik sekali. Joseph kali ini. Kevin. Offensive rebound. Shiran 3. Sampai tembakan di angka. Oh, sayang sekali. Out of bounds. Out of bounds. Ball position. Ball position untuk SMA Tarsisius. Pegang oleh Joshua. Under 2 menit. Christian hands off dengan Joshua. Grant, 3 point. Ada Devin. Kepada Joshua, 3 point. Belum defensive rebound. Dari teman masih sana ya. Devanya, coba drive in. Oh, ada volley, cukup keras. Ball yang cukup keras. Jersey nomor 7 dari SMA Tarsisius 1. First personal foul. Second, first row. Oh. Up jumper. Menang Devin, megang bola. Baik sekali Devin. Passing pada Andrew, pada Christian. Geser pada Joshua, balik Christian. Pada Andrew, Devin. Kita lihat under 1 minute. Tembakan 3 angka dilakukan. Offensive rebound, under basket, oh out of bound, 41 detik tersisa. Nice pass, drive in, pull up jumper. Offensive rebound. Langsung passing jauh, Devin. Out of bounds. Out of bounds. Bola untuk SMA Tarsisius 1 Jakarta. Out of bounds. Thank you.
under 30 seconds. Pauline Joseph. Dan ya, kita lihat skor akhir dari pertandingan kali ini adalah 38-9, and that's the time pertandingan antara SMA Kansius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta yang dimenangkan oleh SMA Kansius Jakarta. Setelah ini kita akan melanjutkan pertandingan, so stay tuned. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio. Dan itulah akhir pertandingan antara SMA Kanisius Jakarta melawan SMA Tarsisius 1 Jakarta dengan skor akhir 38-9, kemenangan SMA Kanisius Jakarta. Jangan lupa teman-teman yang lagi tribun online untuk baca Warian Harta Kota dan download DBL Play untuk berita terupdate tentang Honda DBL 2022. Follow Instagram @DBLJakarta, @DBLIndonesia, dan TikTok @DBLIndo, serta subscribe YouTube DBL Play. Setelah ini akan ada pertandingan antara SMA IPK Pluit melawan SMA Negeri 77 Jakarta. Jadi jangan lupa untuk kembali dan sampai jumpa. Apa yang membuat ayam Oar begitu original? Daging ayam yang fresh berpadu dengan 11 bumbu rahasia. Rasakan original kriuknya. Renyah di luar, gurih hingga ke tulang. Oar Chicken, hanya di KFC, jagonya ayam. Kenalin gengs, gaya baru New Honda Genio. Kini bisa ngeksis setiap hari dengan power charger di rak depan. Berani tampil beda bareng New Honda Genio.